sejarah Kabupaten Teluk Wondama. Kabupaten Teluk Wondama memiliki sejarah pemerintahan yang panjang sebagaimana dimensi waktu yang dilalui. Sejak tahun 1884, Sending mulai melaksanakan misi penginjilan yang berpusat di Yende, Pulau Ron. Bersamaan dengan misi tersebut, pelaksanaan pemerintahan dipusatkan di Aisandami. Perkembangan pemerintahan berlanjut pada tahun 1915, pos pemerintahan dipindahkan ke Warwai Dotir. Yang selanjutnya, pos pemerintahan dipindahkan ke Wasior pada tahun 1920. Berkembangnya kegiatan pemerintahan dan penginjilan sehingga Onder Afdeling Manokwari menetapkan daerah Wondamen yang berpusat di Wasior sebagai Onder Distrik pada tahun 1925. Pada tahun 1952 atau 27 tahun kemudian, Ransiki ditetapkan sebagai Onder Afdeling, sehingga Onder Distrik Wondamen berada di bawah Onder Afdeling Ransiki. Selang satu tahun kemudian, atau tepatnya pada tahun 1953, Onder Distrik Wondamen ditingkatkan statusnya menjadi Onder Afdeling di bawah Afdeling Gelvin Bay. Selanjutnya pada tahun 1963, penyerahan pemerintahan Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia, maka Onder Afdeling HPB dirubah menjadi KPS Wondamen. Penyelenggaraan pemerintahan KPS berkembang sampai pada tahun 1972 sampai 1973 dirubah menjadi kecamatan yang dibagi menjadi dua kecamatan, yaitu Kecamatan Wasior dan Kecamatan Windesi. Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2002, terbentuklah Kabupaten Teluk Wondama sebagai daerah otonom baru yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Dr. Hari Sabarno SIP MBA pada tanggal 12 April 2003 dengan 7 distrik, yaitu Distrik Rumberpon, Distrik Wasior Utara, Distrik Wasior, Distrik Wasior Selatan, Distrik Wasior Barat, Distrik Windesi, dan Distrik Wamesa dengan jumlah penduduk sebanyak 17.031 jiwa. Setelah Kabupaten Teluk Wondama berjalan 7 tahun, terjadi perkembangan yang cukup pesat di bidang pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan. Maka pada tahun 2008, berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Teluk Wondama nomor 08 tahun 2008, dimekarkan dari 7 distrik menjadi 13 distrik, 75 kampung, dan 1 kelurahan dengan luas wilayah keseluruhan 14.953,80 km² dan jumlah penduduk hingga tahun 2021 sebanyak 56.674 jiwa. Pembentukan Kabupaten Teluk Wondama lahir melalui sebuah proses yang panjang dan cukup lama, didahului dengan aspirasi masyarakat yang didukung oleh pemerintah Kabupaten Induk Manokwari dan pemerintah pusat karena memenuhi kriteria yang dipersyaratkan sebagai sebuah daerah otonom baru.
terutama dari pertimbangan percepatan pembangunan dan rentang kendali pemerintahan di Papua. Luas wilayah dan kondisi geografis, aspek sosial budaya, serta potensi sumber daya alam kawasan Teluk Bondama, terutama sektor pariwisata dan kelautan perikanan yang cukup menjanjikan. Dalam masa kepemimpinan pemerintah daerah Kabupaten Teluk Bondama, sejak dilantiknya Dr. Randus Albert Hattorey MF sebagai karateker pada tahun 2003, telah 3 kali melaksanakan pemilihan kepala daerah dan pemilihan anggota legislatif. Pada pemilihan kepala daerah periode tahun 2005-2010, terpilih Bupati Dr. Randus Albert Hattorey MM dan Wakil Bupati Dr. Randa Marice Kaikatui MF. Pemilihan kepala daerah periode tahun 2011-2016, terpilih Bupati Dr. Randus Albert Hattorey MM dan Wakil Bupati Dr. Randus Setbe Marani. Periode tahun 2016-2021, terpilih Bupati Dr. Randus Bernardus A. Imburi dan Wakil Bupati Dr. Paulus Y. Indubri MM. Kemudian pada periode tahun 2021-2024 telah terpilih Bupati Insinyur Hendrik S. Mambor MM dan Wakil Bupati Dr. Andos Andarias Kayu Katui MSI yang saat ini sedang memimpin. Demikian sejarah singkat Kabupaten Teluk Bondama. Tuhan Yesus memberkati. Hadirin tamu undangan dan seluruh warga Kabupaten Teluk Bondama yang berbahagia. Baru saja tadi kita mendengarkan pembacaan sejarah pembentukan Kabupaten Teluk Bondama. Karena itu sejenak saya mengajak kita seluruh warga masyarakat untuk menghayati dan membuka memori lembaran sejarah 19 tahun Kabupaten Teluk Bondama, di mana terpampang berbagai keberhasilan sekaligus terbentang sejumlah tantangan dan persoalan yang menjadi catatan dan perhatian seluruh komponen pembangunan di daerah ini. Seiring dengan itu, sebagai bagian dari bangsa yang tetap menghargai dan tidak melupakan sejarah, maka proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan di daerah ini dimaknai oleh tetesan keringat, kerja keras dan perjuangan yang diawali oleh para pejuang pembentukan Kabupaten Teluk Bondama serta beberapa pemimpin yang telah menakodai kabupaten ini, Kabupaten Teluk Bondama, serta telah memberikan kontribusi bagi akselerasi pembangunan di Kabupaten Teluk Bondama tercinta. Undangan dan seluruh peserta upacara, saya ingin menambahkan sedikit catatan dalam sambutan ini. Pada tanggal 12 Maret 2001, melalui telepon dari Jakarta, Bapak Asin 1 Kabupaten Teluk Seda, Kabupaten Teluk Unda, Kabupaten Manokwari, Bapak Dr. Randes Albert Hattorey saat itu menjabat sebagai C1, menelpon dari Jakarta menyampaikan kepada saya segera buat surat pernyataan minta Bondama menjadi kabupaten. Dan saya didampingi oleh almarhum Jen Ayam Seba. Kemudian ke sini meminta tanda tangan dari tokoh lembaga adat dan kemudian beberapa di Windesi dan di Tuberpon.
Bapak Terei dan beberapa senior pemerintahan menggagas Wondama menjadi kabupaten. Tetapi dalam SK mandat dari Lembaga Adat kepada tim sukses terdapat beberapa nama di situ. Tetapi ada orang-orang tertentu yang juga berjasa, yang saat ini kami undang, ada yang sudah meninggal. Tetapi kami undang keluarganya, mudah-mudahan ada hadir saat ini. Mereka yang menandatangani surat pernyataan untuk Wondama jadi kabupaten. Yang pertama, Bapak Dirik Bernardus Urus Almarhum, maaf saya sebut nama, selaku Ketua Ikatan Keluarga Wamisa di Manokwari. Dalam kondisi sakit, di Pembaringan, saya mengantarkan surat di pernyataan itu ditandatangani oleh beliau. Yang kedua, Bapak Oscar Urus dalam kondisi sakit di Pembaringan di tempat tidur. Beliau berdua menandatangani surat pernyataan minta Wondama menjadi kabupaten. Yang ketiga, Bapak Albert Torey. Dr. Andes Albert Torey. Saat itu sebagai Sen 1 tetapi juga Sekretaris Ikatan Keluarga Besar Wamesa Kabupaten Manokwari saat itu. Berikut, Bapak Lodik Akwan, mudah-mudahan ada hadir sekarang karena kita ada undang. Berikut, Bapak Jeremias Betai, kita undang. Berikut, Bapak Kaleb Marani, tidak sempat karena waktu itu beliau tidak ada. Berikut, Bapak John Haurisa. Berikut, almarhum Bapak Jack Sawaki. Almarhum Bapak Nicholas Marani. Almarhum Bapak Jena M. Seba, dan kami sendiri mewakili pemuda menandatangani surat pernyataan untuk meminta Wondama menjadi kabupaten. Saat ini keluarga-keluarga tersebut kami undang, walaupun sudah tidak ada, anak-anaknya ada hadir. Mudah-mudahan bisa menghadiri acara ini. Itulah perjuangan Wondama. Mari kita renungkan sejenak. 12 Maret 2001 surat pernyataan Wondama minta jadi kabupaten. 12 April 2003 Wondama jadi kabupaten. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan.